Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassirni amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baiklah, ini yang kali kedua aku datang ke masjid ni. Makin lama makin tak ada orang. Mungkin dah ramai yang meninggal dunia agaknya. Mudah-mudahan kita yang berada di dalam rumah Allah mendapat taufik dan hidayah. Sebelum kita meneruskan tazkirah pada malam ni, malam ni malam Jumaat, sama-samalah kita menyucikan hati. Sebab kata ulama, apabila kamu ingin menuntut ilmu, apabila kamu ingin mendapat ilmu, hendaklah kamu cuci hati dan kalam-kalam Allah agar membuang titik-titik hitam di dalam hati kamu, iaitu dosa. InsyaAllah kita sama-sama menyebut kalam Allah sebab ini malam Jumaat, iaitu Ya Allah, Ya Allah. Kita akan sebut ramai-ramai, insyaAllah mendapat keberkatan untuk bekal kita mati. Ilahi anta maksudina wa ridhaka matlubina. Ya Allah, Ya Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana satu yang kamu dustakan? Manusia ramai yang mereka leka dan lalai tentang nikmat. Sebab itu dalam hadis Nabi beritahu pula, ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itu adalah tipu daya. Disebabkan dunia, manusia dia tak boleh datang sembahyang berjemaah ke rumah Allah. Dia tak boleh datang menuntut ilmu. Dia tidak boleh ziarah ibu dan ayahnya. Dia tidak ada masa untuk berjumpa mak bapaknya. Dia tidak ada masa untuk menuntut ilmu. Dan dia tidak ada masa untuk pergi ke kubur, untuk ziarah kubur-kubur ulama. Dia sibuk dengan keduniaannya sampai dia leka, sampai dia lupa. Sampai dia lupa dan dia leka, yang dia berteduh adalah langit Allah dan dia berdiri adalah bumi Allah. Dan udara-udara yang dia hidu adalah udara Allah. Fabi ayhi ala rabbikuma tukadziban. Cuba kita lihat kenapa dunia makin lama makin rosak. Kenapa dunia makin lama makin teruk, dosa dan maksiat bermaharaja-raja. Sebenarnya bukan salah pemerintah. Sebenarnya salah manusia sendiri. Sebab manusia ramai yang tinggal sembahyang. Mereka tidak mahu sembahyang. Sebab dalam hadis sebut, apa kata Rasulullah? Rasulullah beritahu apa? Sesiapa yang hidupnya dia tak sembahyang, hidupnya Allah angkat keberkatan kehidupannya, keberkatan segala-galanya Allah angkat.
Sebab itu cuba kita tengok ya, negara kita bermacam-macam dosa maksiat bermaharaja-lela disebabkan ramai orang tak sembahyang. Lepas itu kena belajar buat solat. Sallu kama ru'aitumuni usalli. Aku mana-mana kuliah, aku tekankan, aku trainkan, aku tarbiahkan buat perihal solat. Sebab solat ni ramai orang ambil endah dan tak endah. Tadi masa sembahyang fardu maghrib berjamaah, ada mamat 4 orang kat belakang. Padahal dia datang masjid lah. Dia tak sembahyang berjamaah. Dia sembahyang seorang-seorang kat belakang. Kalaulah orang dalam sembahyang ni boleh sepak, aku nak sepak orang. Tapi tak boleh sepak. Faham? Kena faham. Engkau dah sampai rumah Allah, kenapa tak sembahyang berjamaah? Faham? Imam masih lagi di dalam keadaan solat berjamaah. Kamu boleh sembahyang sendiri-sendiri jika imam itu, jika tidak ada orang sembahyang berjamaah. Sebab sembahyang berjamaah ni, apa kelebihannya? Al-jama'atul rahmah. Sesiapa sembahyang berjamaah, dia mendapat pahala seramai mana, sebanyak mana orang sembahyang. Tuan-tuan. Ya, ini kelebihan sembahyang berjamaah. Sekarang tak nampak tuan-tuan. Farji'na na'mal saliha inna mukinun. Bila kita dah dekat dengan mati, nak dah kita dah sakaratul maut, barulah Allah tunjuk kelebihan sembahyang berjamaah. Barulah Allah tunjuk kelebihan sedekah. Barulah Allah tunjuk kelebihan menuntut ilmu, kelebihan buat jalan-jalan kebaikan. Barulah Allah tunjuk. Sebab sekarang kita duduk di dunia, di alam yang dunia, alam yang musnah. Kita tak nampak apa. Allah tutup hijab kita. Sebab itu Allah ni sayang dengan kita. Dia tutup hijab kita. Dia tak bagi kita nampak syaitan. Dia tak bagi kita nampak jin. Dia tak bagi kita nampak malaikat. Dia tak bagi kita nampak makhluk-makhluk yang lain, makhluk-makhluk yang halus. Agar kita boleh mencari nafkah, agar kita boleh datang ke masjid sembahyang berjamaah, agar kita boleh bernikah, agar kita boleh mencari rezeki. Ini sayangnya Allah dengan kita. Tuan-tuan, Allah sayang dekat kita. Ya? Cuma manusia akhir zaman, mereka tak sayangkan Allah. Cuba kita lihat sendiri ya. Masjid punya besar. Kipas pun besar. Orang tak ada. Tuan-tuan, di Palestin, umat Nabi Muhammad, mereka nak semayang berjamaah susah. Mereka nak pergi semayang berjamaah, mereka diserang oleh orang kafir, laknatullah. Mereka nak pergi semayang berjamaah, mereka disekat. Mereka nak pergi semayang berjamaah, mereka ditangkap. Mereka nak pergi semayang berjamaah, mereka ditembak. Mereka nak pergi semayang berjamaah, mereka ditangkap. Ada yang dipenjara, ada yang kena bunuh, ada yang kena bakar, ada yang disorok sampai keluarga tak jumpa. Negara kita ni aman damai nak datang sembahyang berjamaah. Tetapi inilah dikatakan, benarlah kata guru aku. Apa kata dia? Sebab itu dunia ini dia merosakkan kita. Dunia itu akan membinasakan kamu. Sebab itu kamu hati-hatilah dengan dunia, tuan-tuan. Ya. Sebab itu cuba kita tengok sendiri. Sebab dunia lah, sebab duit lah suami isteri bergaduh. Sebab duitlah ahli jawatankuasa masjid bergaduh. Sebab duitlah ahli Korea bergaduh. Sebab duitlah orang merebut-rebut menjadi jawatan, nak menjadi YB, nak menjadi menteri, nak menjadi macam-macam lah. Mereka sebab dunia. Ni akhir zaman, dunia dekat Yaumul Qiyamah. Orang dulu mereka nak menjadi ketua, mereka takut. Sebab apabila mereka dilantik menjadi ketua, mereka akan memikul sesuatu amanah yang sangat berat. Tuan-tuan, cuba tengok kita lihat Saidina Umar Al-Khattab. Dia menjadi pemimpin, menjadi khalifah Amirul Mukminin. Dia malam-malam menangis, tuan-tuan. Malam-malam menangis memikirkan umat. Malam-malam menangis memikirkan tentang bab api neraka Allah di Saidina Umar Al-Khattab. Inilah kisah pada para sahabat. Cuba tuan-tuan buka dalam surah Al-Kahfi. Apa maksud, apa cerita dalam surah Al-Kahfi? Dalam surah Al-Kahfi ni kita Al-Quran ni kata ulama, jangan kita cuma baca. Tuan-tuan kena baca, tuan-tuan kena mendalami, kena fahami tentang isi Al-Quran. Tuan-tuan tengok dalam Al-Quran surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi menceritakan bab perihal pemuda-pemuda yang soleh. Mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam gua. Ada satu pendapat mengatakan tiga orang dicampur dengan anjing, maka empat. Ada satu pendapat mengatakan lima orang, lima pemuda.
maka dia campur dengan anjing Ashabul Kahfi menjadi 6. Ada satu pendapat mengatakan 6 orang pemuda dicampur dengan anjing Ashabul Kahfi menjadi 7. Maka mereka itu ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam gua. Mereka tidur di dalam gua ratusan ribu tahun, 300 tahun. Apabila mereka bangun daripada tidur, sahabat di antara mereka berkata, "Wahai sahabat, ni ambil ketulan emas, duit emas, engkau tolong beli makanan, kami lapar." Tuan-tuan, sahabat lagi tanya, "Kita ni tidur dari jam berapa?" Tuan-tuan tengok sendiri, ni tandanya orang soleh, para-para nabi, para-para aulia, wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, ulama-ulama akhirat, apabila dia mati, dia wafat, samalah seperti Allah tidurkan pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Mereka tidur ratusan ribu tahun. Maksudnya mereka tidur 300 tahun. Maka dia bangun daripada tidur, mereka rasa macam tidurnya sehari semalam. Tuan-tuan, inilah kelebihan orang mati di dalam husnul khatimah. Orang yang mati di dalam husnul khatimah, dia di dalam kubur, dia bangun daripada kubur apabila sudah selesai kiamat, maka dia bangun, dia tertanya-tanya, "Hari ini hari apa? Hari ini hari apa? Hari ini hari apa?" Kata malaikat Allah, "Hari ini adalah hari pembalasan. Hari ini adalah hari perhitungan. Hari ini adalah pisahan, wahai orang soleh." Dalam hadis menyebutkan, malaikat Allah ni, dia memanggil tok guru, dia memanggil orang soleh, dia memanggil habib-habib, para-para nabi, para-para rasul, mereka memanggil gelaran semasa mereka di dunia. Kalau dia Nabi, dia panggil Nabi. Kalau dia Rasul, dia panggil Rasul. Kalau dia Wali Allah, dia panggil nama-nama yang digelarkan, yang dipanggil oleh anak-anak muridnya. Ini kelebihan orang-orang soleh, tuan-tuan. Ya, itu beruntung. Pendapat ulama mengatakan lagi, apabila di tanah perkuburan, yang lalu itu adalah ulama, yang lalu itu adalah orang soleh, maka diangkat azab kubur pada waktu seketikanya. Inilah kelebihan orang soleh. Tuan-tuan, kalau tak ada anak yang mengaji menuntut ilmu sekolah pondok hafal Al-Quran, hantarlah anak untuk mengaji tentang kitab-kitab Allah, untuk menghafal kitab suci Al-Quran. Tuan-tuan, jangan kita hantar semua anak kita kepada hal-hal keduniaan. Kalau kita mati besok, siapa nak uruskan jenazah kita? Siapa yang nak kafankan kita? Siapa yang nak kebumikan kita? Siapakah nak baca talqin di tanah perkuburan? Takkan kita nak harap dengan Pak Imam? Takkan kita nak harap ke orang lain? Dalam kitab menyebutkan, aulanya adalah ahli keluarga kamu. Tuan-tuan, aku masa bapa aku wafat meninggal dunia, mak aku meninggal dunia, yang menjadi imam semua anak. Kami semayang jenazah, 2-3 kali semayang jenazah. Yang menguruskan jenazah, semua anak-anak. Yang kapankan jenazah, semua anak-anak. Baca talqin, cucunya baca talqin. Tuan-tuan, ya? Ha. Baca talqin, kalau aku dekat Kemaman, aku ada kat sini, kalau ada siapa ada meninggal dunia, panggil aku baca talqin. Ingat aku ceragah orang datang. Hei! Yang mati ni ahli Quriyah ni tak? Dia mati duduk dalam kubur. Malaikat mungkin nangkir tanya dia, "Ma Rabbuka? Man Nabiuka? Ma Ikhwanuka? Ma Kitabuka?" Wahai pulan bin pulan, sebentar lagi malaikat mungkin nangkir datang, kau jawab dengan baik. Kau jangan takut. Malaikat mungkin nangkir adalah hamba Allah. Malaikat mungkar nangkir kalau dia datang, matanya kebiru-biruan. Ini bukan cerita dongeng, tuan-tuan. Dia bawa satu cemeti daripada api neraka Allah. Suaranya daripada timbul matahari sampai terbenam matahari. "Engkau siapa lah? Engkau YB lah? Engkau Abang Sado lah? Engkau banyak duit lah? Engkau kaya lah?" Tuan-tuan, dia datang kalau kita melanggar perintah Allah dengan keadaan muka yang sangat hodoh, muka yang sangat mengerikan, muka yang sangat menakutkan. Tuan-tuan, ini malaikat mungkar nangkir. Kalau kita orang soleh, orang yang bertakwa kepada Allah, yang jaga semayang 5 waktu cukup, fardu, semayang fardu berjamaah, yang menjaga hubungan tali suratul rahim, yang rajin membaca Al-Quran, yang rajin kumpul amal soleh, dia datang seperti pemuda yang kacak. Itu dalam kubur dia tanya, "Ma kunta ta'bud?" Siapa Tuhan yang kau sembah semasa dekat dunia? Dalam malaikat mungkar nangkir, kita semua jumpa. Yang duduk depan ni jumpa, yang sandar tepi dinding tu jumpa, yang duduk belakang lagi cepat jumpa. Wah. Malaikat mungkar nangkir. Wah, eh. Tak boleh lari, semua orang pasti jumpanya. Tuan-tuan, ya, malaikat mungkar nangkir. Lepas tu perbanyak kumpul amal soleh. Tuan-tuan tahu tak neraka Hawiyah? Neraka Hawiyah ni dalam kitab tafsir mengatakan
Neraka Hawiyah ni adalah tempat bagi orang-orang yang tidak suka kumpul amal soleh. Hidupnya cuma makan-makan, jalan-jalan, tengok TV, hiburan-hiburan, suka-suka, ha-ha sana, ha-ha sini, masjid semayang berjemaah tak mau datang, menuntut ilmu tak mau datang, sibuk hal dunia. Neraka Hawiyah lah tempat mereka. Ini kata ulama dalam kitab tafsir, tuan-tuan. Neraka Hawiyah ni, na'udzubillahi min zalik. Kita sekarang duduk di lapisan bumi yang pertama. Bumi ni ada 7 lapisan. Tuan-tuan buka cerita bab tentang roh. Roh ni apabila kita mati, roh ni dibawa ke arasy, naik arasy. Bila roh yang mulia, roh yang baik, roh yang sempurna, dia seperti kain yang putih yang sangat harum, wangi semerbak semerbak bau kasturi syurga Allah. Maka malaikat membuka arasy yang pertama, kata malaikat, naikkan dia, simpan di illiyin, tempat yang baik. Roh yang jahat, hitam, belegam, bau busuk, lebih busuk daripada bangkai. Sampai di arasy yang pertama, kata malaikat, humban roh itu. Terajang roh. Tuan-tuan buka dalam hadis. Terajang roh. Diterajang oleh malaikat Allah, bukannya sampai di bumi yang pertama. Sampai di bumi yang ketujuh. Sebab bumi yang pertama tidak menerima roh-roh yang jahat. Roh-roh yang melanggar perintah Allah. Sebab bumi yang pertama ada jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada jasad para-para nabi, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Yusuf dan nabi-nabi yang lain. Ada wali-wali Allah, ada ulama-ulama mutabah duduk tinggal di dalam bumi yang pertama. Roh yang jahat ditendang oleh malaikat Allah masuk dalam bumi yang ketujuh, tuan-tuan. Ini bab tentang ar-ruh. Dalam keadaan belum lagi di padang mahsyar, belum lagi dalam api neraka Allah, baru permulaan roh dicabut, baru permulaan pun mereka dah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ini bab tentang roh. Sebab tu dalam mati, yang dalam mati dalam menyebut, boleh sebut kalam Allah, yang mati 1000 itu malam-malam kena muhasabah. Ingat Allah, ni malam Jumaat. Baca tadi, ya Allah, 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 aku ini banyak dosa, ampunilah aku, aku ini banyak salah, maafkanlah ya Allah, aku ini banyak dosa, ampunilah ya Allah, aku ini pemalas, ya Allah, rajinkanlah, minta Allah, nak malam. Dari malam-malam Facebook TV, Facebook TV, Facebook TV sampai mati, tuan. Ha, bodohnya orang lah. Dunia dekat kiamat lah, tuan. Okey. Tuan tengok ah, ya. Orang alim makin lama makin tak ada. Seorang-seorang Allah ambil. Seorang-seorang Allah ambil. Seorang-seorang Allah ambil. Keberkatan ilmu makin lama makin tak ada. Tuan tengok sendiri, ustaz-ustaz bergaduh. Dalam hadis sebut, apabila ahli ilmu mereka bertelagoh, ahli ilmu mereka bergaduh, itu tandanya keberkatan ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Anu akhir zaman, ustaz-ustaz bergaduh, tuan-tuan. Ya, tuan tengok sendiri ya. Orang dulu, ulama-ulama dulu tak bergaduh. Imam Asy-Syafi'i pendapat lain, Imam Maliki pendapat lain, Hanafi lain, Hambali lain, mereka tidak bergaduh. Mereka ulama-ulama yang hebat. Mereka tidak bermujadalah. Tuan-tuan buka dalam hadis bab tentang syurga pula, apa kata Rasulullah? Apabila mereka menolak tentang bermujadalah, mereka tidak mahu berbahas, mereka tidak mahu bergaduh, Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka mahligai, syurga di atas tasik di dalam syurga Allah. Tuan-tuan, ni dalam syurga, tuan-tuan. Dalam syurga Allah ni bukan macam kat dunia. Kita duduk kat dunia ni, kita mati, semua tinggal. Ha. Bini yang cantik belakang tinggal. Ha. Kentut busuk. Lepas tu kat dunia, Nabi Adam turun, dia menangis. Apa kata Nabi Adam? Hinanya dunia, busuknya dunia, busuknya dunia. Menangis Nabi Adam. Tuan-tuan. Kenapa kita tak takut mati? Sebab kita cinta dunia. Wah, ya? Sebab kita ni cinta al-fulusi untuk al-mampusi. Wah, ya? Tengok sendiri ya. Akan sampai satu zaman,
masjid ni besok tak ada orang semayang. Itu yang berlaku di Bosnia. Di Bosnia, masa berlaku orang Islam dibakar, perempuan-perempuan Islam dirogol, umat Islam dibakar dalam satu tempat, dihimpunkan umat Islam, beratus-ratusan dibakar sebab pada ketika itu mereka lalai dengan Allah. Mereka tak datang semayang berjamaah. Mereka sibuk minum sampai umat Islam makan babi. Tuan-tuan. Itu yang maka balak turun di Bosnia. Tuan-tuan. Itu yang berlaku masa tahun berapa di Bosnia. Di Herzegovina tu tuan-tuan. Di Bosnia. Ha? Umat Islam dibakar, dirogol, dicincang. Tuan-tuan. Ha? Negara kita ni kalau tidak menjaga semayang berjamaah, tidak ramai orang tak semayang, akan berlaku seperti Bosnia. Tuan-tuan. Sebab tuan-tuan tengok sendiri lah. Ya? Allah ni dia sayang lah kita. Cuma kita ni tak ingatkan Allah. Allah dah bagi macam-macam nikmat lah. Nikmat nafas ni pun tuan-tuan tak terbayar dengan Allah. Kalau dalam satu second Allah berhentikan nafas, habis lah. Sama juga kita punya tubuh, anggota tubuh. Satu urat cukup lah. Allah putuskan satu cukup. Dia putuskan satu, habis lah. Tuan-tuan. Lepas tu jangan lawan Allah. Jangan engkar perintah Allah lah. Itu yang dalam Al-Quran, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Ini baru mukaddimah. Baru nak start. Habis pukul 12, boleh? Belajar pun jauh-jauh. Kenapa akhir zaman ilmu tak berkat? Tuan-tuan belajar jauh-jauh. Ulama pesan dah. Kalau kamu nak mendapat ilmu yang barakah, hendaklah kamu belajar dengan Tok Guru, kamu mengadap sebenar-benar depan Tok Guru. Kamu belajar dengan Tok Guru, hendaklah kamu bersanad, berkitab. Kamu belajar dengan Tok Guru, jangan kamu belajar dengan guru itu, cuma guru itu ilmunya banyak, kitabnya banyak. Pesan Imam Ghazali Hujjatul Islam, kamu menuntut ilmu, kamu carilah guru yang mereka berilmu dan mereka beramal dengan ilmunya. Itulah guru yang mursyid. Dia cakap, dia buat. Dia cakap, dia buat. Tuan-tuan. Sebab iblis ni, dia pernah berhujah dengan Rasulullah SAW. Pernah berdebat dengan Nabi Isa. Pernah berdebat dengan Nabi Musa. Pernah berdebat dengan Nabi-Nabi yang lain. Sebab iblis ni, dia alim. Tuan-tuan. Itu yang ulama pesan. Kamu hendaklah berguru dengan guru yang beramal dengan ilmunya. Guru yang suka bersalawat, guru yang suka bertahmid dan bertakbir dan beristighfar, carilah guru yang macam tu, tuan-tuan. Ya, sebab tapi akhir zaman nak cari susah dah guru macam tu. Ada tapi tak banyak, ada tapi tak ramai, tuan-tuan. Ya. Baiklah, malam ini tazkirah dengan tajuk bab solat. Sod lam alif ta solat. Sod adalah sidik, benar. Sebab itu orang semayang, ya. Dia benar, dia ikrar kepada Allah. Ikrar. Allahu Akbar. Allah saja yang maha besar. Selain Allah tak besar. Duit tak besar, orang tak besar, pokok tak besar, manusia tak besar, jin tak besar, setan tak besar. Yang besar Allah. Itu sebab itu orang dalam semayang, bukalah dalam sejarah, tidak ada lagi dalam sejarah orang di dalam keadaan solat, mereka kena histeria. Tak ada. Sebab mereka di dalam keadaan tengah bercakap-cakap dengan Allah. Sebab mereka di dalam keadaan bersih, mereka di dalam keadaan beruduk. At-tuhuru miftahu solah. Tuan-tuan, beruduk. Sebab itu kita mati pun, kata ulama, seperti mana lamanya di antara azan, azan dan iqamah. Itulah tentang kehidupan kita. Kita tak lama pun. Faham? Siapa umur dah 60, kalau umur macam umur Nabi, lagi 3 tahun. Stand by lah. Tuan-tuan. Yeah. Tak payah nak main Facebook ni. Ha. Dah nak mati lah lagi 3 tahun ni. Nak main Facebook ni buat apa? Tuan-tuan. Kalau siapa dah 70, dah 90 lebih. Ha, lagi lah tu. Faham tuan-tuan. Hati-hati lah tuan-tuan. Yeah. Malaikat maut ni dia datang tidak kira waktu. Dia datang tidak kira masa. Malaikat maut. Sebab dalam kitab tasawuf bagi tahu, kita sibuk mengejar dunia, mati memburu kita. Menyebab tentang kitab tasawuf. Sebab mati ini sangat menakutkan. Kita tinggal di alam barzah bukannya satu hari, dua hari. Sebab itu kena rajin pergi kubur. Pergi kubur ni sunnah.
Pergi kubur ni sunnah, kata Nabi. Sebab pergi kubur ni mengingat tentang kematian. Sebab itu kubur yang dekat dengan masjid, mereka itu beruntung. Sebab azab mereka diangkat apabila mereka mendengar kalam-kalam Al-Quran. Tuan-tuan, apabila ulama' datang ke masjid membuat tazkirah, memberikan tentang, menyampaikan tentang ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, ulama' itu lalu di tanah perkuburan, diangkat azabnya pada seketika. Ini kelebihan tentang orang alim. Tuan-tuan, dalam hadis pun menyebutkan lagi, iaitu orang alim dan orang soleh, mereka di padang mahsyar akan memberi syafaat kepada ahli keluarganya dan kepada anak-anak muridnya. Inilah kelebihan orang soleh. Tuan-tuan, kalau ada kawan dengan orang soleh, ada sahabat dalam grup, grup itu dalam grup tu dia selalu nasihatkan kita, "Syekh, jangan masuk gambar perempuan dalam grup ni. Syekh, jangan masuk gambar telanjang dalam grup ni. Syekh, sama-samalah kita semayang. Syekh, rajinlah baca Quran." Kalau ada kawan macam tu dalam grup, tuan-tuan kena simpan dia, kena jaga dia baik-baik, sebab dia akan memberi syafaat kita kat negeri akhirat. Dalam kitab sebut, orang soleh ni apabila dia dah masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan pergi berjumpa dengan malaikat Jibril untuk meminta tolong agar Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan kawan-kawan mereka yang berada di dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, tentang sod adalah sidik. Cuba kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah semayang, dia belajar dengan malaikat Jibril. Tuan-tuan buka dalam kitab Fati Munyatul Musalli daripada Syekh Daud Al-Fatani, seorang ulama yang hebat. Ulama Fatani mengaji di Fatani. Lepas itu dia berperang, berlaku peperangan dengan tentera Siam. Maka dia lari ke Aceh, belajar 2 tahun. Lepas itu lari pergi ke Taif, ke Makkatul Mukarramah. Dia belajar di Makkah 40 tahun. Wafatnya di Taif, kuburnya sebelah Sayyidina Ibnu Abbas. Dia di antara ulama Asia, ulama di negara kita ni juga. Dia adalah seorang wali Allah. Dia 5 orang beradik, 4 orang lelaki, semuanya wali Allah dan semuanya mahir bab tentang hukum bab Allah, bab tentang hukum dan hakam. Yang 5 adiknya perempuan, tapi lupa nama dia, tuan-tuan, ya. Mereka semua ahli keluarga yang cukup hebat. Itu pada ketika dia kecil, dia bermain-main di Fatani dengan main-main sama-sama kanak-kanak. Maka datanglah seorang ulama daripada Yaman di negeri Fatani. Dia datang, dia jumpa Syekh Daud Al-Fatani. Dia kata, "Mari sini." Syekh Daud Al-Fatani datang. Dia pegang kepala Syekh Daud Al-Fatani. Dia baca doa. Lepas itu dia kata apa? "Besok engkau besar, engkau akan memimpin umat. Nanti besok engkau besar, engkau akan tolong umat Islam. Nanti engkau besar, engkau akan jadi orang soleh." Itu yang orang tanya dengan ulama Yaman yang memegang kepala Syekh Daud Al-Fatani. "Kenapa ramai-ramai engkau pegang kepala Syekh Daud Al-Fatani? Kenapa kanak-kanak lain kau tak pegang?" Kata dia apa? "Dia antara kanak-kanak, dia ini akan mengganti, dia akan meneruskan perjuangan para ulama, dan dia akan mengganti, akan buat kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sebab ulama Yaman dia kasyaf. Tuan-tuan. Ya. Macam kita kasyaf tak? Tuan-tuan, kasyaf. Macam mana nak kasyaf? Isap rokok kuat. Tuan-tuan. Tadi maghrib masuk dah. Allahu akbar, Allahu akbar. Imam azan lah. Duduk sana isap rokok. Anak tu balik bila? Minggu depan ni. Depan ni. Dah sampai masjid, masuk dalam ni, banyak sangat sunat. Dah sampai masjid, kumpul amal soleh, tuan-tuan. Yeah. Tuan tengok baru ni, masa lepas semayang hari, lepas raya berapa? Khatib dengan baca khutbah, jatuh, meninggal. Sebab apa? Khatib ni kuat agama. Mati tengah baca khutbah, untunglah mati husnul khatimah. Kalau mati tengah isap rokok, kerah terus. "Kenapa Haji? Asap terlalu buat bulat, tak buat bulat matilah." Baiklah, sod adalah sidik, dia benar. Siapa yang menjaga semayang sungguh-sungguh, ya, dia menjadi orang yang benar. Sebab itu kita kalau nak hidup berkat, jangan suka menipu orang. Jangan suka menipu bini, jangan suka menipu anak, jangan suka menipu sesiapa sekalipun. Dengan binatang pun kita tidak boleh tipu, kita tidak boleh zalim dengan binatang. Ya.
Tuan tengoklah contoh yang terbaik adalah akhlak yang terbaik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ni manusia yang luar biasa, manusia yang hebat. Malam-malam dia doakan kita, dia menangis untuk kita. Ada satu pendapat mengatakan Rasulullah menangis 6 jam. 6 jam dia menangis pada waktu malam, dia memikirkan umat. Kita 6 jam habis masa duk layan Facebook. Allah ya. Kadang dengar ceramah dah, kadang rajin pergi masjid, tapi suka tengok lagi blue film. Orang tanya dengan aku, "Ustaz, saya ni nak tanya dengan ustaz, boleh?" "Boleh. Saya rajin datang masjid, ustaz. Saya rajin kawan dengan ustaz-ustaz, tapi saya tak boleh elaklah ustaz. Saya suka sangat tengok benda-benda haram ni. Saya suka sangat tengok benda-benda haram, gambar-gambar telanjang dalam Facebook. Apa hukumnya ustaz?" "Hukum dosa besar. Dia kalau tengok dengan tak sengaja, maka dia harus. Tengok dengan sengaja, maka haram." Tuan-tuan. Ya. Ha, tuan-tuan. Itu kaedah hukum macam tu. Sebab itu kalau dekat rumah kita, TV ni asal hukum dia harus. Dia harus TV ni. Tapi apabila ada gambar telanjang dalam tu, ada gambar orang bercium dalam tu, ada orang tonggak arak dalam tu, kita dengan sengaja melihatnya. Maka kita dengan sengaja melihatnya, maka berdosa ke atas kita. Tuan-tuan. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Faham? Dengan kamu, ya. Kena hati-hati sikit, faham? Ya. Sebab itu kenapa kita malas ibadat? Sebab dalam rumah kita ada berhala. TV itu berhala lah, faham? Orang duk tonggak arak dalam. Orang duk filem, orang berzina, kena rogol dalam. Bini orang duk peluk. Orang lelaki lain boleh peluk bini orang. Faham? Ya. Terpulang lah, tuan-tuan. Ya? Kena muhasabah sendiri, ya. Faham? Sama macam tengok ini, macam TV kat masjid. Mana ada benda haram? Ada benda haram? Mana ada? Ada gas poncium? Ada? Tuan-tuan? Mana ada? Faham? Kalau ada, semua masjid ada, kiamat lah. Tuan-tuan. Sebab tu kita malai ibadat. Tuan-tuan, malai ibadat. Ya? Sebab kita mata ni suka tengok benda haram. Itu dalam kita tasawuf bagi tahu daripada ulama-ulama mutabar, apabila kamu suka tengok benda-benda haram, kamu malas nak tengok kitab. Termasuklah kitab Al-Quran. Apabila kamu suka tengok benda-benda yang haram, kamu malas nak ibadat. Dalam kita tasawuf, tuan-tuan. Sama juga melihat kemaluan. Sesiapa suka melihat kemaluan, selalu melihat kemaluan, ya. Dia menjadi papa. Papa ni malas ibadat. Kencing tengok. Tak panjang-panjang. Ubat makan lah, tak panjang-panjang. Ya? Dia tak haram, tuan-tuan. Dia tak haram, tuan-tuan. Ya? Sayyidina Umar, dia tak pernah melihat kemaluan. Dia melihat pada dia dah masuk Islam, dia terlihat sekali je. Tuan-tuan. Kita ni suka melihat kemaluan. Sama yang dengar pun tengok, yang cakap pun tengok lah. Ya? Itu yang papa tu malas, mata malas baca Quran. Hari ni cuba kita muhasabah diri. Daripada pagi sampai petang, kita baca Quran banyak mana? Berapa ayat kita baca? Nanti nak jawab apa dengan Allah? Itu yang tuan-tuan buka dalam satu kitab. Aku lupa nama kitab ni. Manusia dia berdialog dengan Allah. "Wahai Pulan bin Pulan, kenapa engkau tidak membaca kitab suci Al-Quranmu?" Mereka jawab, "Ya Allah, kami sibuk dengan keduniaan. Kami mencari rezeki untuk anak bini kami. Rumah nak bayar, kereta nak bayar, motor nak bayar. Nak bayar bermacam-macam. Kami tak sempat, ya Allah." Allah jawab. Apa kata Allah? "Nabiku, Nabi Allah Sulaiman, Nabi Sulaiman AS. Dia banyak kerajaan. Dia banyak harta. Dia kaya. Dia tak pernah lupakan aku." Tuan-tuan, sebab itu di antara kalau Nabi yang kaya, paling kaya adalah Nabi Sulaiman. Kalau sahabat yang paling kaya adalah Abdurrahman bin Auf. Kita ni tak ada siapa kaya, tuan-tuan. Kita tak ada. Baru beli motor Y, dah masuk Facebook. Baru beli motor Y 15, ya, masuk Facebook, tuan-tuan. Kata malaikat, ini mangkuk ni orang. Baru beli motor Y, brek Brembo, Aero Hashimura, dah masuk Facebook dah. Dah hebat, dah kaya sangat. Tuan-tuan kena Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf ni kaya tak kaya, pada ketika dia wafat, emas dia sebesar meja ni ratusan ketulan emas. Dipecahkan oleh para sahabat untuk difaraidkan kepada ahli keluarganya.
kaya tak kaya Abdurrahman bin Auf. Tuan-tuan, kalau dia ada sekarang di negara kita, di Malaysia, tak ada siapa boleh lawan dia. Tetapi dia orang yang cukup tawaduk. Dia menolong orang-orang susah. Semayang berjemaah tak pernah tinggal. Pada satu ketika, dia membawa 1,000 ekor unta dengan barang dagangan-dagangannya masuk di bumi Madinah. Para sahabat ingat satu peperangan berlaku di bumi Madinah. Kata Siti Aisyah Ummul Mukminin, dia kata apa? Siapa yang datang? Apa yang berlaku sekarang di bumi Madinah? Kata sahabat, Abdurrahman bin Auf masuk di bumi Madinah dengan 1,000 ekor unta dengan barang dagangannya. Kata Siti Aisyah, jika baguslah barang dagangannya dan 1,000 ekor unta diinfakkan pada jalan Allah, kan lebih terbaik. Maka didengar oleh Abdurrahman bin Auf, maka diinfakkan 1,000 ekor unta dengan barang dagangannya pada jalan Allah. Oh. Kita kudukut ni orang. Tu aku dah buat tabung. Mana tabung tu? Aku tahu tabung tu penuh malam ni lah. Kalau tak penuh, isi orang sini kudukut ni orang. Yeah. Bukan untuk aku, untuk madrasah aku. Anak yatim, orang susah, muallaf, ibu tunggal, budak duk hafal Quran. Bah. Yeah. Duit masjid banyak. Duit masjid, orang sedekah, orang infak, orang bagi, bukan suruh simpan kat bank. Ada satu tempat tuan-tuan, aku tak sebutlah. Tempat ni, masjid ni, surau ni, duit masjid, duit orang bagi ni, duit dalam bank berjuta-juta. Nanti jawab dengan Allah. Apa nak buat ni besok tuan-tuan? Orang infak, orang sedekah suruh disalur balik pada jalan Allah. Bukan duit tu duk besar-besar pagar tuan-tuan. Duk cari anak yatim, duk cari fakir miskin, duk bagi perjuangan Islam. Tuan-tuan. Ya. Ha, ni tak ada simpan, dibekukan dalam bank. Lepas itu pula duit tu beranak. Beranak duit tu pula. Ha, jawab besok di negeri akhirat. Faham? Ya. Ha, sebab itu orang yang menerima amanah ni cukup berat. Orang cukup berat. Lah, ya. Sod adalah sidik. Tuan jangan tengok aku tak puati. Pukul 9 aku berhenti. Ha. Tengoknya tak puati je. Tuan tengok aku takut ke? Tak takut ke tak? Aku dekat sekolah, aku jaga orang gila. Ha. Orang gila aku jaga 6 orang. 6 orang aku jaga orang gila. Bukannya kecil-kecil macam ni, besar. Orang gila. Aku basuh berak dia. Aku mandikan dia. Gigi dia aku gosokkan. Kukunya aku potong. Kalau aku bohong, tanya anak aku. Tuan-tuan. Aku jaga orang gila. Ya? Yeah. Orang tak gila, orang gila pun aku tak takut. Orang tak gila lagi aku tak takut. Ha? Orang belajar dalam Al-Quran. Ya? Yeah. Belajar buat tentang zikir. Lahu illahu, lahu illahu. Tiada dia, melainkan dia. Tiada dia, melainkan dia. Allah saja ada. Selain Allah tidak boleh memberi mudarat. Yang boleh menyusahkan. Yang boleh menyakitkan. Yang boleh mematikan. Yang boleh memberi makan. Yang boleh segala-gala. Yang bagi segala-gala. Hanyalah Allah. Ha? Ha, faham? Eh? Sebab itu jangan takut dengan manusia. Faham? Jangan takut dengan binatang. Jangan takut dengan tu. Jangan takut dengan pokok besar. Bila kita takut, dia jatuh syirik. Faham? Ni masuk hutan, takut dengan pokok besar. Tapi tu anak cucu topan kencing. Mengaku cucu syaitan, tuan-tuan. Oh. Dah mengaku cucu syaitan lah. Faham? Eh, jumpa orang besar takut. Ya tuan. Ya tuan. Ya tuan. Tuan-tuan tengok sendirilah. Masjid rumah Allah, mereka akan datang semayang. Mereka akan datang ramai ke rumah Allah apabila orang besar datang. Bila orang besar datang, mereka datang. Kadang sakit bersanggup makan Panadol sebab takut dengan orang besar. Salah. Allah panggil, dia tak datang. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah panggil, Allah panggil, Allah panggil, tuan-tuan. Kenapa tak datang, tuan-tuan? Nak jawab apa dengan Allah itu, tuan-tuan? Sebab itu ulama ni pun, tok guru ni pun, orang saleh ni pun, ustaz-ustaz ni kalau nak bercakap, nak sampaikan ilmu, jangan takut berkata benar. Qulil haqqa walau kana murra. Berkatalah benar. Kamu jangan cari redha manusia, nalah kamu cari redha Allah. Bukan manusia itu yang memberi makan kamu, yang beri kamu makan, yang beri kamu minum, yang memberikan segala-galanya adalah Allah. Lepas itu Rasulullah dia tak takut berkata benar. Kita tengok Rasulullah, dia sampaikan Islam sampai orang nak bunuh.
sampaikan Islam. Dia menyorok dalam gua, disekat makanan. Dia naik di atas unta. Orang tikam unta. Unta dia, dia jatuh. Bajunya dia tarik. Koyak Nabi bajunya bahak. Sampai sahabat bertanya, wahai baginda, nak aku pukul orang ni? Nak aku bunuh orang ni? Kata Rasulullah apa? Biarkan. Ini Rasulullah lah. Kenapa tu kena banyak selawat? Kena banyak selawat. Siapa nak jumpa Nabi, banyak selawat. Kita dengar, cuma dengar cerita je. Pipi Nabi kemerah-merahan. Giginya jarang-jarang. Hidungnya bak seludang. Dada dengan perutnya rata. Dia berjalan seperti lari-lari anak. Orangnya tawaduk. Bila bercakap, dia tunduk. Ini Rasulullah. Tuan-tuan. Kita tak pernah jumpa, cuma dengar cerita dalam hadis. Tapi adakah nanti kat negeri akhirat kita dapat bersalam dengan Nabi? Kita dapat jumpa Nabi? Sebab dalam hadis sebut, kata Rasulullah, sesiapa yang tak suka dengan sunnahku, aku tak mau jumpa dia. Sesiapa yang tidak mahu berselawat ke atasku, aku tak mau jumpa dia. Tuan-tuan. Rasulullah tengoklah semayang. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah bagi salam kat Nabi. Nabi jawab, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Apa itu semayang dan mengaji? Ha, mengaji. Ramai orang semayang atas kursi. Mazhab mana atas kursi? Siapa semayang atas kursi? Jawab lah. Dapat hadis mana semayang atas kursi? Jawab. Di mana? Dalam kitab sebut, kalau kamu tak boleh berdiri, kamu semayang duduk. Dia ada tiga pendapat. Kamu semayang duduk tawarruk, duduk tahiyat. Kedua, kamu duduk semayang bersila. Ketiga, kamu duduk semayang duduk kaki berlunjur menghadap ke kiblat. Kalau kamu tak boleh duduk, memang kamu nak duduk atas kursi, tapi dalam hadis, dalam kitab tak menyebutkan semayang atas kursi. Inilah mazhab akhir zaman, mazhab Al-Kursiyun. Dia semayang atas kursi. Ni dahi ni rukun ni, faham rukun. Dahi ni wajib sembah bumi. Siapa suruh sujud atas udara? Belajar mazhab mana? Belajar empat mazhab. Tuan-tuan. Aku kena tegar nanti di negeri akhirat, aku ditanya oleh Allah, faham? Dalam kitab fiqh sebut, kalau dia tidak boleh satu rukun tak boleh buat, contoh berdiri tak boleh lama. Dia benarkan duduk. Adakah dia boleh turunkan dahinya sembam di bumi? Kalau boleh, jangan sampai dia meninggal satu rukun dia tinggal sampai dia meninggalkan rukun-rukun yang lain. Tuan-tuan. Belajar buat solat. Ha? Tuan-tuan tengok zaman-zaman dulu tak ada orang sembahyang atas kerusi. Zaman dulu lagi. Zaman dulu pun ada kerusi. Tuan-tuan. Tuan-tuan. Orang dulu tengok tak boleh sembahyang duduk. Di Perak ada seorang tok guru. Tak silap aku di Taiping. Ada masjid yang bernama Masjid Terong. Tak silap. Dia orang ni memang uzur. Tapi dia tak boleh berdiri lama. Lepas dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia terus duduk. Dan orang tanya dengan dia, Tok Guru, kenapa tak semayang atas kursi macam orang lain? Mereka tak takut neraka. Mereka tak takut neraka. Dia jawab tu. Dahi ni wajib sembam di bumi. Tuan-tuan. Tuan-tuan. Hati-hati lah. Aku kena terang ni. Kecuali kalau memang dia lututnya operate, lutut ada besi, itu lain lah, faham? Dia memang kena duduk atas kursi, dia tak boleh nak sujud. Tuan-tuan. Tapi baru dia benarkan sujud atas udara. Tuan-tuan tanyalah Ustaz yang mahir pun. Kalau aku bohong, pergi rujuk tanya Ustaz Azhar Idrus. Tanyalah. Lepas tu kena mengaji kitab kuning, kena mengaji kitab fiqh, kena mengaji kitab Bahru Madi, kitab Iqna', kitab Majmu', ngaji lah. Faham? Cerita buat dalam. Ikut-ikut orang. Orang semayang atas kursi, semayang atas kursi. Nanti orang semayang atas bumbung kereta, semayang atas bumbung kereta. Nanti orang semayang baring, dia semayang baring. Ngaji tak mau. Ngaji duduk jauh-jauh. Nanti senang balik. Lagi tu kadang ustaz duk mengajar, dia balik, dia tolak, dia motor tak nak start. Dia takut ustaz dengar. Start je lah motor tu kan rosak pun. Belum pukul 9 ni. Tuan-tuan. Pukul 9 berhenti. Pembayaran sampai pukul 9. Faham? Tadi sod sidik. Sod lam alif latifun kelembutan.
Ha, siapa yang jaga solat sebenar-benarnya, dia menjadi umat Nabi Muhammad yang tidak pemarah. Ha, yang tidak panah baran. Tuan-tuan, ya. Kadang orang tanya, "Ustaz, ustaz cakap tidak pemarah. Ustaz ceramah macam orang marah. Ini bukan orang marah." Faham? Tuan-tuan belajar buat perih sahabat. Sayyidina Abu Bakar di antara sahabat yang lemah lembut. Sayyidina Ali adalah gedung ilmu. Sayyidina Osman adalah di antara sahabat Nabi yang suka menangis malam. Sayyidina Umar di antara sahabat Nabi yang garang. Garang, Sayyidina Umar garang. Garang kan? Kalau semayang, dia tarik softnya pakai pedang. Kita dia kalau Sayyidina Umar ada, habis kena lempang lah. Pa. Ngaji dulu. Pa. Datang lambat. Pa. Isyarat kuda. Pa. Sayyidina Umar garang. Garang. Orang kapi jumpa pun takut. Bukan orang kapi. Itu bukan adalah hadis. Setan pun takut jumpa dia. Lepas tu, ni kalam ulama' ni bukan hadis. Kata ulama' apa? Kalau kamu simpan duit dalam tabung, nak menghindari diambil oleh makhluk halus, adalah kamu taruh nama, bubuh nama Umar Al-Khattab. Ni bukan hadis. Ni kalam ulama'. Kalau hilang juga, itu tandanya toyol manusia. Ya, ha, yang jenis makan seekor makan rot, makan nasi dagang. Ya, ha, tuan-tuan. Sebab Sayyidina Umar ni dia hebat. Dia orang dia garang. Dia singa padang pasir. Itu yang sahabat ni bila dia yang garang, Rasulullah tengok eh. Kalau ada yang suka melawak, Rasulullah tengok je. Itu Rasulullah senyum. Tak, ni Rasulullah. Itu yang sahabat ni dia suka duduk dengan Nabi. Duduk dengan Nabi. Pada satu ketika, Rasulullah dia duduk dengan para-para sahabat, dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Kainnya tersingkap sikit, nampak betis. Maka datang Sayyidina Osman. Maka Rasulullah cepat-cepat tutup kain dia. Cepat-cepat tutup. Sahabat tanya, "Wahai baginda, kenapa kau tutup kain kau cepat-cepat?" "Aku malu dengan Osman. Aku malu dengan Osman." "Kenapa?" "Sebab malaikat Allah pun malu dengan Osman." Ha, tuan-tuan, ya. Yeah. Sayyidina Osman ni janggut macam sarang lebah. Kita boleh janggut malu. Kejap-kejap cukur, kejap cukur, kejap cukur. Simpan janggut lah. Rasulullah pun ada janggut. Nak masuk syurga, kena amal sunnah. Kita nak baca Quran macam Imam Asy-Syafi'i, satu hari khatam Al-Quran sekali. Kita tak mampu. Amallah sunnah boleh janggut. Tapi boleh janggut ikut sunnah Nabi. Jangan boleh janggut ikut kumpulan K-pop. Nah, ya. Yeah. Tak mampu boleh janggut. Tak mampulah konon. Sebab dia memang tak mampu. Sebab dia polis. Sebab dia tentera. Sebab dia immigration. Memang tidak tidak dibenarkan boleh janggut. Amal sunnah-sunnah yang lain. Amal kaya sugi. Tuan-tuan. Ya? Ha. Rajin sedekah. Rajin bagi salam ke orang. Tuan-tuan. Ya? Sunnah Nabi ni dia banyak. Bah, ya? Dan suka senyum ke orang. Bah, ya? Ha. Dan kalau makan dengan bini pula, selalu suap bini. Suap. Ni malam kan balik, suap bini. Ha. Bini nak makan, ayang nanti dulu. Kenapa baby? Nanti dulu. Nganga. Bismillahirrahmanirrahim. Makan nak. Bini marah lah baby, gigit. Ha? Ni ada apa-apa ni. Pasti ada apa-apa ni. Pasti ada nak minta apa-apa ni. Ya, ha, selalu macam tu lah faham. Ya? Sekali suap, subhanallah, pahalanya tak boleh cerita lah tuan-tuan. Ya? Sebab umat Nabi Muhammad, umat yang beruntung. Tuan-tuan duduk ni, duduk satu jam, mengaji ilmu, pahala dapat ibadat 1,000 tahun. Satu pendapat mengatakan dapat pahala ibadat semayang sunat 1,000 rakaat. Umat Nabi lain tak dapat, umat Rasulullah. Eh. Tuan-tuan tengok sendiri, semayang tarawih, nama zaman Nabi lain tak ada. Nuzul Al-Quran, zaman Nabi lain tak ada. Isra' Al-Mi'raj, Rasulullah. Eh. Semayang cukup 5 waktu. Umat Nabi Muhammad. Eh. Umat Nabi lain tak ada. Faham? Zaman Nabi Ibrahim, semayang sujud je. Zaman Nabi Allah Sulaiman, semayang berdiri je. Ini kelebihan umat Nabi Muhammad. Faham? Eh? Itu yang semasa Rasulullah Isra' al-Mi'raj masuk syurga 70,000 ya.
Rasulullah berjumpa dengan Allah, kata Allah, kata Rasulullah, wahai Allah, kalau 70,000 umatku masuk syurga, macam mana yang lain? Tolonglah ya Allah, kasihanilah umatku, tolonglah ya Allah, tolonglah ya Allah. Rasulullah nangis atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Satu seorang membawa 70,000, itu pun kiraan dalam kitab tauhid, satu keti berapa laksa. Ini perkataan kitab Jawi, kitab-kitab lama. Itu pun tak ramai tuan-tuan, berapa juta sangat, Pak. Ya, ini yang masuk syurga biroi risak. Sebab ahli sunnah wal jamaah, sebab kita nanti di padang mahsyar ada 120 pembarisan. 120 pembarisan, dia akan pecah 73 golongan. Nah, satu golongan masuk syurga Allah, dia ditapis. Dia ditapis tiga. Satu masuk syurga bighairi hisab. Ini ahli sunnah wal jamaah. Satu lagi masuk syurga, dia ada hisab. Dia ditanya oleh Allah, maka lepas tu dia masuk syurga Allah. Satu lagi golongan, dia dihisap. Lepas tu dia humban ke dalam api neraka Allah. Lepas itu dia masuk dalam syurga Allah. Ini ahli sunnah wal jamaah yang mereka tak kapir. Lepas tu dalam syurga Allah ni, ya, orang kapir tak masuk syurga Allah. Tuan-tuan. Itu yang bila mereka nak masuk dalam syurga Allah, depan syurga ni ada satu sungai. Sungai yang bernama Nurul Hayat, cahaya kehidupan. Bila nak masuk syurga, dia kena mandi sungai ni. Bila dah mandi, dia terus sempurna. Dia hitam, dia jadi putih. Jangan risaulah siapa ada hitam dalam ni, faham? Nanti mandi putih. Jangan risaulah siapa ada sopak, ada panau. Dia mandi sungai syurga, bersih. Taik-taik semua hilang, kotoran semua hilang. Kalau dia pendek pun tetap sempurna, dia menjadi sempurna. Sebab dalam syurga, penduduk-penduduk syurga, mereka semua sempurna. Dalam syurga, mereka semua daripada nur. Dalam syurga tak ada tai. Dalam syurga, pak, ya, semua bersih. Itu adalah hadis sebut, dekat dahi-dahi para-para malaikat Allah ada nama Rasulullah. Dekat leher-leher bidadari ada nama Rasulullah. Penduduk-penduduk syurga, dekat dada-dada suaminya, dekat dada-dada bidadari ada nama suaminya. Oh, tak. Nak syurga kan? Nak. Hei. Ingat syurga senang sah. Abdul Rahman bin Auf ni sahabat Nabi. Umar fil jannah, Abu Bakar fil jannah, Uthman fil jannah, Abdul Rahman fil jannah, Ali fil jannah. Tapi sahabat-sahabat Nabi ni malam-malam menangis. Nangis. Nangis lah. Tubana ya Allah wa raja'na ya Allah wa nadimna ya Allah wa nadimna ya Allah. Tubana ya Allah wa raja'na ya Allah wa nadimna ya Kalau tengah minta ampun dengan Allah, mati tuan-tuan. Allahu Rabbi. Ya. Itu yang bila dia mati, kuburnya seperti raudhah. Ya? Ha. Tu tadi aku pergi kubur. Almarhum Ustaz Yo. Pergi ni. Aku pergi kubur. Ya? Tuan-tuan pergi kubur. Tengok apa dekat kubur. Mana ada apa. Sepi, sunyi, tak ada apa. Siapa kalau kita mati, tak ada siapa datang tengok kita pun. Kita mati, bini kita, anak kita tak datang setiap hari tengok kita, tak ada. Tak? Kita duduk dalam tu seorang-seorang dalam kubur, seorang. Gelap, tujuh kaki je. Tiga kaki je dalam tu. Nak sini tak boleh, nak ke sini tak boleh. Kali apa? Itu yang dalam kubur, yang mula-mula yang dimakan oleh ulat, mata. Kedua, baru perut. Dan buka lambat jenazah. Tetapi bagi ulama-ulama akhirat, jasadnya tak keput. Sampai kiamat. Apa? Tidur. Tu lepas sembahyang maghrib tadi,
Jangan lupa baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Nabi cakap dah, siapa baca 7 kali lepas maghrib, mati sebelum subuh. Semasa dia baca, dia tak berganjak tempat duduknya. Kalau duduk tahiyat, duduk tahiyat, duduk tawarruk, duduk tawarruk, duduk iftirah, duduk iftirah, tidak berganjak, dia habiskan baca Allah, humma ajirni minan nar. Hadis sahih. Nabi kata, jasadnya tidak dibakar oleh api neraka Allah. Betul wirid semayang ni kena betul-betul lah wirid, tuan-tuan. Ha, tuan-tuan, ya. Yeah? Tak tahu nanti malam ni balik-balik tidur mati ya. Ha, mati malam ni untung malam Jumaat. Minta ah. Nanti lepas isyak doa. Ya Allah, aku ingin mati pada malam ini, pada hari Jumaat, ya Allah. Tolonglah ya Allah. Tiba-tiba mati, padan ke? Minta ah. Orang perempuan minta mana ni mati mana ni. Minta. Minta apa? Mati betul-betul. Padam ke? Ingat dalam kubur orang cakap dunia ni boleh main WhatsApp. Bang! Malaikat tanya, marah buka! Nak jawab apa bang? Allah lain tak ada ni. Macam mana ni? Dengan main-main malaikat pun kanan kiri faham. Sebab itu di dalam api neraka Allah paling ramai wanita. 50 wanita seorang lelaki di dalam api neraka Allah. Itu yang Nabi beritahu. Sahabat tanya, kenapa ramai ramai wanita wahai baginda? Sebab wanita kebanyakan perempuan-perempuan yang sudah bernikah, mereka menyinggung hati suami-suami mereka. Mereka jeleng suaminya, tinggikan suara kepada suaminya. Dan mereka berpakaian tetapi mereka telanjang, nampak tubuh badan mereka. Ini Nabi cakap, faham? Tuan-tuan tengok sendirilah, para-para habib, tok-tok guru, mana mereka menonjolkan isteri-isteri mereka di dalam media sosial. Mana ada? Tuan-tuan, kita bangga tunjuk bini kita dalam Facebook. Kita bangga tunjuk bini kita dalam WhatsApp. Kita bangga. Haram hukum dia, faham? Tak boleh. Bini kita yang boleh tengok kita, faham? Mana boleh orang lain tengok, tak boleh, faham? Tambahlah zaman sekarang ni, hati-hati bila letak gambar perempuan dalam Facebook, gambar perempuan dalam WhatsApp, orang boleh sihir, faham? Orang boleh sihir, tuan-tuan. Dia ambil gambar kita, dia boleh sihir. Kalau kita ni jenis amalan kerohanian kuat, tak masalah. Kalau zikir satu hari, paling kurang 5,000, tahmid 5,000, selawat 5,000, Al-Quran baca berjuzuk-juzuk pada satu hari, tak masalah, kita ada benteng. Kalau kita kosong, tuan-tuan, habis ya, mak. Itu yang bini orang ikut jantan orang, bini orang ikut Bangla, bini orang ikut orang Myanmar. Sebab ini ya, sebab letak gambar dalam Facebook, sebab letak gambar dalam WhatsApp. Mak. Hati-hati ya, mak. Orang perempuan dengar ni, mak. Yang kali letak gambar dalam WhatsApp, tahu gambar periuk, mak. Aurat wanita adalah muka dan tapak tangan dan pergelangan dan batinnya dan zahirnya. Ha, ini aurat wanita, faham? Kalau letak di media sosial, kalau dia pakai baju sampai nampak bentuk tubuhnya, haram lah. Ha? Orang malam-malam ambil gambar. Tuan-tuan, orang balik rumah orang nani lah. Oh lah, wah, wow, mana? Oh, nani ya? Ni ulama tak bagi, faham? Bini kita, kita punya, faham? Orang lain tak boleh tengok, faham? Kita punya, faham? Ya? Asal bini aku tak bagi. Kau buruk, bantai kau. Ya? Pukul, boleh pukul bini. Kat mana? Tapak kaki tu. Pau, gini. Au, sakit lah, bang. Pukul kan? Ha, Bukan lempang bini, bukan tumbuk bini, pukul tapak kaki you. Meh kapak kaki you. Lawan cakap abang. Pah! Pah! Pukul macam ni, dalam Islam. Pah! Pah! Buat ni! Berani pukul bini? Mampus ya, zaman sekarang suami kena tumbuk kan? Kau tengok kat Facebook? Suami kena tumbuk. Boom! Lebang.
Badan main gym. Badan tangan macam peha lembu. Balik. 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 Gaji bulan ni mak sini ayang simpan. Bagi ayang simpan gaji bulan ni. Ha, itu yang suami tak ada duit. Itu yang serakah tak ada duit. Mana boleh bini simpan duit? Faham? Duit suami, suami punya. Duit bini, bini punya. Faham? Suami tak boleh ambil duit bini. Bini tak boleh ambil duit suami. Ha? Bini boleh ambil duit suami jika nafkahnya tidak mencukupi. Faham? Ini nanti tak fikir. Faham? Lepas itu wajib bagi makan. Suami wajib bagi makan isteri satu hari dua kali ya. Bukan macam kita bagi makan satu hari enam kali. Itu jalan macam penyu. Satu hari dua kali je wajib. Tuan-tuan. Contoh tadi pagi dah makan. Nanti tadi tengah hari dah makan lah. Tiba malam dia minta makan. Kita tak bagi, tak berdosa. Ha. Wajib ni dua kali je. Abang, malam ni nak makan nasi goreng paprik? Dah. Tadi dah makan dua kali. Cukup lah. Banyak songe makan tak habis-habis. Tak berdosa. Ha. Wajib dua kali je. Harus, terlebihnya harus dia. Faham? Berani. Mampu ya. Bukan tuan-tuan aku tak berani. Ha. Entah, eh? Ha, memang kau perempuan. Duduk belakang dulu. Belakang diam. Ustaz dah kata kita ni. Nanti ustaz. Ambil gambar dia kita viralkan dia. Ni akhir zaman ni zaman fitnah. Faham? Zaman fitnah. Nabi cakap betul. Nabi cakap tak bohong. Akhir zaman akan timbul zaman fitnah. Zaman fitnah. Tengok dalam WhatsApp, orang hantar hadis, kebanyakan banyak hadis palsu. Sebab itu, tuan-tuan bila dapat khabaran daripada WhatsApp, jangan terus viral. Tanya dengan Tok Guru dulu, hadis ni sahih. Tanya Tok Guru ni, doa ni boleh beramal tak? Tanya Tok Guru dulu, apa tentang bahagian hukum ni? Boleh ke viral? Kalau Tok Guru kata, boleh, baru viral. Ni akhir zaman tak ada. Ada masalah? Di al-wasapu, rujuk di al-wasapu, al-gugulu, al-facebook. Ha, belajar tak mau, tuan-tuan. Nanti bila mati, cari Tok Guru. Nanti bila mati, cari Tok Guru. Nanti nak mandi jenazah, cari orang masjid. Nanti nak baca talqin, cari Pak Imam. Nanti nak sembahyang jenazah, cari orang masjid. Tapi masa hidup, dia tak nak pergi masjid. Dia lalu je. Dia lalu, lepas tu kencing berak, belah. Dia ingat masjid ni tanda awam. Lebih kencing berak, dia belah. Kencing berak, dia belah. Datang semayang, tak mau. Tentang tak? Aku tak boleh jadi imam masjid ni. Jadi imam masjid lah. Hari Jumaat aku bagi tahu. Wahai semua ahli Jumaat, aku ni imam masjid ni. Bila kamu ada di dalam koryah, kamu tak kerja. Bila azan dilaungkan, kamu kena datang semayang berjamaah. Aku ni imam, aku ni bukan sunat bagi tahu. Wajib bagi tahu. Nanti di negeri akhirat, Allah tanya aku. Jangan tak datang semayang berjamaah. Kalau kamu melanggar perintah Allah, nanti kamu mati, siapa nak uruskan? Nanti kamu mati, siapa nak uruskan? Siapa nak semayang jenazah? Aku yang semayang jenazah. Aku yang kapankan kamu. Aku yang baca talqin untuk kamu. Dengar cakap aku. Kalau tidak mahu, aku letak. Kalau tidak mahu, dengar cakap aku. Aku letak jawatan. Oh, betul, faham? Berani, imam. Mampu, ya? Tidak. Imam kena tegas. Imam kampung aku tegas. Di Perak. Tapi rahsia kamu. Nama kampung. Dia tak petang, dia pergi rumah orang kampung. Pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Imam sini kena buat lah. Berani? Mampu ya. Malam ni ada kuliah. Datang masjid. Ya, Pak Imam. Malam ni ada kuliah. Datang masjid. Ya, Pak Imam. Satu mamat ni, imam ni beritahu, malam ni ada kuliah. Datang masjid. Sibuk lah, Imam. Sibuk urusan orang. Kubur dia lain lah. Imam punya kubur lain. Kubur aku lain. Oh, action lah. Pada satu hari, mak dia mati. Mak dia mati. Ini kisah benar kan? Hai, benda ni tak di viral lah. Masa tu Facebook tak ada lagi. Mak dia mati. Dia jumpa imam. Bila dekat-dekat Ramadan, dia jumpa imam. Assalamualaikum, Imam. Waalaikumsalam. Imam kena sama korang. Imam dulu mata cerah, bukan macam imam sekarang, pucat mata.
Imam dulu suka pakai kain suri, imam sekarang suka rokok. Ha. Ya. Aku cakap terus sekarang ah. Ha. Ha. Bukan imam sini, imam tempat lain. Nah, imam tengah aku tak puati. Ha. Imam ni dekat bulan Ramadan ni minta tolong buat tahlil arwah boleh? Datang rumah buat tahlil arwah. Kata imam bila, pukul berapa nak buat? Lepas isyak. InsyaAllah. Lepas tu nak janji orang, sebut insyaAllah. InsyaAllah ni ketentuan daripada Allah. Yang kita kata, confirm mana datang. Tapi bila tak datang, berdosa. Ha. Daripada aku tutup. Ha. Yeah. Bila nak dah habis semayang isyak, imam beritahu dengan makmum semua. Wahai semua ahli jemaah, tadi bulan-bulan datang jumpa aku. Dia bagi tahu malam ni dia suruh datang rumah ada tahlil arwah, mak dia matilah. Aku ni imam masjid ni. Orang yang jemput baca tahlil arwah ni, dia tak pernah datang sepanjang berjemaah kat kampung kita ni. Dekat masjid tak pernah datang. Dia lalu-lalu je. Pada satu hari aku pernah ajak dia semayang berjemaah, menuntut ilmu, dia kata kubur lain-lain. Tapi malam ni aku tak mau pergi. Dan korang ni makmum, kau kena dengar cakap aku. Kalau kau pergi juga, aku letak jawatan. Garang ni mak. Makmum tak pergi, imam tak pergi. Tuan-tuan tengok sendiri, kalau kenduri tali arwah, selalu orang masjid tak datang, orang kedai kopi sampai dulu, orang geng rokok sampai dulu, orang kaki bola sampai dulu, orang geng selfie sampai dulu, ya, duduk depan rumah, sesak rokok dulu. Habis rokok dia, minta rokok orang. Mana imam dah sampai? Orang lapar. Tuan-tuan tengok sendiri. Ya? Ha, eh? Nanti tak lama. Itu diorang tunggu. Sampai dah 2 jam. Imam orang surau tak datang. Orang sebut dah kata tuan rumah. Masuklah. Imam tak datang ni. Masuk je. Duduk. Tengah-tengah duduk. Buat bulatan lah. Tuan rumah ni dia keluarkan air. Kau orang buat tahlil arwah kan dia keluarkan air. Keluarkan ya. Dia keluar. Ni air ni untuk buat tahlil. Dia letak depan orang ni. Orang ni ingat dia kena bawa. Engkau bawa. Air ni berpenuh sampai tumpah kosong. Salah seorang sebut. La ilaha illallah. Dia nak sebut la ilaha illallah punya ramai-ramai tak ada siapa yang boleh buat tahlil. Sangka yang sini dorang ni datang ni, dia ingat tu tahlil. Dia bawa la ha illallah, la ha illallah, la ha illallah. Dorang bawa 2 jam. Kenapa bawa 2 jam? Orang sana tengok sana, orang sana tengok sini, tak tahu macam mana nak break, macam mana nak berhenti. Ha ni yang bila dah bodoh ini masalah ke? Ha. Oh sana tengok sana. Macam mana nak berhenti? Entah. Buat peluang. Salah seorang sebut je. Berhenti je lah. Ada berhenti tahlil ni tu. Entah. Tuan-tuan pernah dengar ke imam bawa berhenti tahlil? Berhenti je lah. Ada. Mana ada? La ilaha illallah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyaka wa mursalina nabiyyina wa la ilaha illallah. Sama orang tu kan. Mana ada berhenti je lah. Ha? Lepas tu makan lah. Makan. Sampai ke tahlil tu kan. Itu yang besok ni orang ni yang orang yang tak mau datang masjid ni jumpa Pak Imam. Mam, sampai hati imam tak mau datang rumah saya. Malam tadi dia orang buat tahlil, berhentikan tahlil pun menjerit. Berhenti jelah itu. Tulah kau, masa hidup tak datang masjid. Kau susah bang kau cari orang masjid. Masa hidup kau cari duit tak habis-habis. Ha, ingat ini pengajaran yang pertama. Kalau kau buat lagi, nanti kau mati baru aku tak berdatang. Ha, yalah Pak Imam, saya minta maaf. Lepas ni saya datang masjid, saya menuntut ilmu, saya minta maaf banyak-banyak. Ha, betul lah nak. Eh? Ha, ajar sikit boleh? Bukan ni? Mempihak lah nak. Eh? Aku rasa cukup sampai kat sini. Baiklah sebelum aku tutup, siapa yang dah habis minyak kasturi kijang, tentang boleh ambil dekat luar. Banyak kelebihan kasturi kijang ni. Sapu-sapu, dia menurunkan panas badan.
Ya, siapa selalu menghidup, mencerdikkan akal. Dan kalau kita spray dalam rumah, aura kasturi kijang, dia aura kasih sayang. Kalau anak kita belajar, tuan-tuan, mencerdikkan akal. Kalau tuan-tuan ada gangguan, tuan-tuan hidu je. Dia maksudnya menghindarkan daripada gangguan jin dan syaitan laknatullah. Kelebihan kasturi kijang. Kalau dalam rumah ke, dalam kereta ke, kedai ke, ada benda tak elok. Ataupun kita nak buat benda-benda yang baik, senang. Masuk dalam air, masuk garam sikit, baca Al-Fatihah, baca surah An-Nas, baca surah Ikhlas, baca surah Al-Falaq, baca surah Syifa. Masuk dalam tu 7 titik, gonjang-gonjang, spray lah Allah. Kalau kita darah gemuruh, spray. Kalau kita ada tak tenang jiwa, hidu. Ini kelebihan kasturi kijang. Ini ada dalam hadis, tuan-tuan. Ya, ada minyak Ud Madinah pun ada, tuan-tuan boleh ambil kat luar. Ya, kalau siapa pergi Raudhah, pergi Masjid Nabawi, bau dekat Raudhah, dekat tu tempat solat tu, dekat makam Nabi tu, bau minyak Ud, ini ada, tuan-tuan. Ya, ada kat luar. Tuan-tuan boleh ambil seorang satu, tapi dah ambil bayar. Ha? Ambil belah, aku kejar nanti, bah. Ya? Ya? Untuk cari dana madrasah, tuan-tuan tu ada tabung, infaklah untuk sekolah kami. Kalau tuan-tuan ada lalu di Selangor, di Kuala Kubu Baru, ya, tuan-tuan boleh singgah sekolah kami. Ada orang gila, ada anak yatim, ada anak luar nikah, dia kecil sampai dia baby, dah besar umur 12 tahun, besar-besar ni dapat Quran. Tuan-tuan, ya. Besar-besar ni sekolah kami, besar-besar ni dah bangun. Pukul 4 pagi dah bangun dah. Allah. Umur macam ni sembahyang tahajud. Bapak kat rumah tidur weh. 4 pagi. Ni tuan-tuan ni. Turun masjid pukul 7:30. Sekolah kami hari Senin, hari Khamis wajib puasa. Siapa tak puasa pandai-pandai nak makan apa? Nak kokok batang buluh, kokok ah. Eh, kadang-kadang kami nampak dekat bukit tu ada asap eh. Budak-budak masak Maggi. Kami wajib puasa, kami train dengan mereka berpuasa sebab penuntut ilmu ni dia kena banyak berpuasa. Walaupun dia sunat, tapi bagi kami di madrasah wajib berpuasa. Ya, ada ibu tunggal. Kalau tuan-tuan nak ibu tunggal, siapa nak tambah bini boleh telefon kat aku. Sekolah aku ada ibu tunggal 7 orang. Ini bukan cerita bohong, boleh telefon kat aku. Tapi umur 72. Ya, ada. Nombor telefon aku 019-616-4969. Tetap boleh telefon Ustaz. Saya ingin tambah isteri lagi. Boleh? Tak masalah. Eh? Malay lah Ustaz, 72. Teruk lah Ustaz pun tak nak. Bah, eh? Tak. Eh? Baiklah, sebelum aku tutup, minta maaf banyak-banyak. Seandainya ayat Quran ada salah, hadis ada tersilap, hukum ada tersilap, minta maaf banyak-banyak. Maklumlah, aku ni bukan Nabi. Ya, aku ni manusia biasa. Kalau ada tersalah, tersilap, tolong perbetulkan dan minta maaf banyak-banyak. InsyaAllah ada rezeki panjang umur, kita jumpa lagi. Walaupun kita nanti tak berjumpa lagi dekat negeri dunia, InsyaAllah kita akan berjumpa di negeri akhirat. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.